Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton channelnya Derosa Auto. Karena di channel ini kita akan membagikan seputar stok showroom dan juga promo-promo yang akan diberikan showroom kepada para customer dan para pelanggan, ya. Oke, kali ini saya ada di DHL Auto Cars, ya. Iya, betul. Iya, kebetulan saya ditemani langsung dengan pengelola dan marketingnya, dengan abang siapa, Bang? Sam. Bang Sam, ya. Sehat ya, Bang, ya? Sehat, 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 alhamdulillah. Jualan pokoknya makin ramai nih, Bang. Amin, ya, amin, industri amin, otomotif, Bang, makin jualannya kenceng, ya. Oke, teman-teman, boleh diinformasiin Bang Sam kalau teman-teman mau ke DHL Auto Cars ada di mana lokasinya, silakan. Ya, showroom kita DHL Auto Cars berada di Jalan Raya Ciater Barat nomor 39A. Itu di Serpong, Tangerang Selatan. Tepatnya kita di sebelah bengkel Bos Ciater Barat. Siap, mantap banget. Nomor teleponnya, Bang, boleh sekalian, Bang? Untuk nomor telepon 0857 10 22 17 04. Siap, ya. Untuk teman-temannya Derosa Auto, apabila ingin beli atau ingin berkunjung lihat-lihat stok unitnya DHL Auto Cars, bisa langsung datang aja ya, Bang. Iya. Tinggal di Google Map cari aja ya, Bang, ya. Sudah. DHL Auto Cars, ya, udah ada, ya. Siap, Bang. Oke. Oke, Bang Sam. Kalau misalnya teman-teman mau kesini atau mau kontak Bang Sam, kira-kira benefit apa yang akan didapatkan customer kalau beli di DHL Auto Cars nih, Bang? Kita garansi, ya. Kita garansi itu istilahnya kilometer pasti asli. Asli, bukan, ya, Bang, putran, ya. Bukan putaran, ya. Nah, siap. Garansi itu juga kita pada surat-surat. Surat-surat. Dokumennya asli. Dijamin aman, ya. Siap, Bang. Aman, siap. Dan terus itu garansi kita bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir. Siap. Itu udah pasti. Sudah pasti, ya, Bang, ya. Siap. Pokoknya teman-teman dijamin nggak kecewa datang ke DHL Auto Cars, dan juga nanti ada program promo-promo yang akan diberikan, ya, Bang, ya. Iya, betul. Siap sekali, Bang. Oke, Bang, kalau gitu kita langsung aja nih, Bang, ke stok-stok yang akan kita lihat nih, Bang. Yang pertama ini ada Outlander, ya, Bang. Iya, Outlander PX 2012. Outlander PX 2012, transmisi automatic, ya, Bang, ya. Automatic. Transmisi automatic. Kilometernya berapa, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Ini kilometernya ini 124.000, ya. Ah, kilometer 124.000, teman-teman, ya, masih cakep, ya kan? Pajak juga panjang, ya, Bang? Pajak, ya, sampai tahun depan, ya. Tahun depan, ya. Ini nama pribadi atau nama perorangan, Bang? Ini atas nama perorangan. Ya. Ini plat genap pajak Maret 2023. Iya. Ini untuk plat Jakarta Selatan. Jakarta Selatan nih, teman-teman, ya. Dan ini juga service record, loh. Service record, ya, Bang? Service record. Wah, mantep, ya. Tadi juga kita lihat interiornya juga cakep, masih bagus, masih original semuanya, kilometer juga masih oke, ya, Bang, ya? Iya. Nah, Bang, Outlander-nya dibanderol harga berapa, Bang, cash-nya, Bang? Kita banderol itu harga cash 175 juta. 175 juta, teman-teman, ya. Nah, untuk subscriber-nya Derosa Auto mungkin ada special price, Bang? Special price ada, kita bisa cek langsung datang, kita berikan e-money 500.000. Nah, untuk customer atau subscribernya Derosa Auto nanti kontak ke Bang Sam, ya. Nanti tinggal langsung aja dari Derosa Auto, dapat dari YouTube, telepon aja dapat e-money 500.000, ya, Bang, ya. Iya. Siap, mantap, Bang. Oke, Bang, kita ke unit selanjutnya, Bang. Ya, kita ke dalam, ya, Bang. Ini ada Fortuner, ya, Bang, ya? Fortuner, ini bensin yang 27 Matic, bensin tahun 2010. Matic. Wah, 2010, teman-teman. Ini jujur aja saya keliling showroom, ini jarang banget, ya. Cuma ada di DHL Auto Cars, ya, Bang, ya? Iya. Nah, di DHL Auto Cars ini ada Fortuner bensin 2010. Kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometer ini kita ini di 181.000 ongoing, ya. Ya, 180 ongoing, ya, teman-teman, ya. Nah, terus juga tadi saya juga sempat lihat interiornya mulus, rapi, ya kan? Nah, terus juga fungsi-fungsi semuanya normal, ya, Bang, ya. Normal. Siap. Nah, ini pajaknya bulan 6 panjang, ya, Bang. Panjang, ini atas nama individu,
Iya. Plat ganjil pajak bulan Juni tahun depan 2023. Siap. Untuk mantap. Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, yeah. Ya, teman-teman. Dan ini juga nopolnya nopol cantik nih, teman-teman, ya kan? Ya, Bang. Nah, Fortuner dibanderol berapa, Bang? Kita bandrol itu harga cash-nya itu 203 juta. 203, teman-teman, untuk Fortuner-nya 2010 bensin ya, 2700 cc. Oh ya, Bang, kalau pajaknya yang 2700 cc ini kena berapa ya, Bang, kira-kira, Bang? Takut ada yang kurang kena, lebih estimasi ya, kurang lebih itu antara 3 juta sampai 4 juta. 3 sampai 4 juta ya, teman-teman ya, yeah. Masih terjangkau, teman-teman, dapat Fortuner ya nggak? Nah, kalau misalnya teman-teman mau kredit, DP-nya berapa, Bang? Untuk DP kita untuk OTR kredit itu dari 190 juta dengan DP 33 juta. Iya. Angsuran 6.613.000 selama 35 bulan. Oke. DP-nya 30 jutaan ya, Bang ya. Iya. Dan untuk 4 tahunnya 5.464.000. Siap. Selama 47 bulan. Mantap nih, teman-teman. Masih terjangkau, masih dianggap 4 jutaan ya. Iya. Angsurannya ya, Bang ya. Pokoknya untuk karyawan, PNS semuanya bisa nih ambil Fortuner ya. Gagah. Pokoknya siap pakai ya, Bang ya. Iya, kaki-kaki betul. Pokoknya mantap semuanya. Oke. Kita lanjut nih, Bang. Iya. Ke Camry, Bang. Iya. Camry ini Camry tipe G. Iya. Automatic tahun iya. 2013. Camry tipe G otomatis 2013 ya, Bang, yeah. Ya. Kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometer ini di 92.000 ongoing. 92.000, masih yeah. Di bawah 100, masih oke, okay, masih bagus. Transmisi Matic-nya juga masih oke, okay, Bang. Masih oke. Okay. Interior yeah. Semua juga oke, okay, Bang. Nah, interior teman-teman, tadi juga sudah saya lihat warnanya coklat terang yeah. Ya, Bang ya. Pokoknya cakep banget interiornya, teman-teman. Ya, semuanya dilapisi jok kulit. Interiornya pokoknya keren. Nah, terus dibanderol berapa, Bang, harganya, Bang? Kalau untuk ini harga cash-nya kita buka dari 198 juta. 198 juta ya, teman-teman. Ini Camry sih bagus banget, ini keren banget. Pokoknya enggak nyesel sih beli ini. Bang, yeah. Kalau di harga 195 untuk subscribernya Derosa Auto, Bang. Dikasih, Bang, ya. Datang aja. Datang aja. Bungkus, teman-teman. 195 dapat Camry ya, Bang, ya. Iya. Yeah. Nah, kalau untuk paket kreditnya, Bang, boleh diinformasiin, Bang? Untuk paket kredit itu kita mulai DP 15 juta. Oh ya? Iya. DP 15 juta, Bang? 15 juta. Camry? Camry. Oh, angsurannya berapa, Bang? Angsurannya untuk 3 tahun 7.256.000 selama 36 bulan. Wah, mantep banget nih, teman-teman. DP 15 juta, angsuran 7 jutaan plus e-money 500.000 ya, Bang? Iya. Siap. Ya. Kilometernya juga cantik, ya kan? Interior semuanya oke, DP cuma 15 juta, ya, Bang? Iya, betul. Pajak juga hidup ya, Bang? Pajak hidup. Hidup bulan 1 atas nama perorangan ya, Bang? Ini atas nama perusahaan. Oh, ini atas karena nama PT ya? Karena rata-rata Camry itu yang pakai perusahaan untuk direktur. Untuk direktur, yeah. Siap, Bang, kalau gitu. Oke, buat teman-teman Derosa Auto, pokoknya datang aja Camry ini DP-nya cuma 15 juta. Plus e-money. Siap. Oke, Bang. Kita lanjut lagi, Bang, ke dalam, Bang. Nah, ini ada yang banyak dicari orang nih, Bang, nih di daerah terutama nih, Bang, ya. Mobil hobi Suzuki Katana, teman-teman. Ya, ini Katana tahun 2000. Ya. Iya. Katana tahun 2000 ya, Bang? Iya, Katana tahun 2000 ini tipenya GX. Tipe GX, teman-teman. Pajaknya ini Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. BPKB, faktur semua lengkap. Semua lengkap ya, Bang, ya. Bulan 9 ya, Bang, ya, pajaknya ya. Spesifikasi ini kita jamin no klepos. Mantap nih, teman-teman, ya. Body ori, bukan bekas tabrak, bukan bekas iya. Banjir. Siap, Bang. Cat-catannya juga masih bagus nih, Bang. Masih kinclong nih, Bang. Harganya berapa, Bang? Untuk harga kita buka 68 juta. 68 juta, teman-teman. Untuk Suzuki Katana yang punya hobi, sudah keren, ya kan? Lampu-lampunya, bempernya, bodinya semuanya mulus. Interior juga bagus ya, Bang, ya. Yeah. Kalau katanya bisa kredit nggak, Bang? Udah nggak bisa. Belum bisa. Oke. Okay. Teman-teman, untuk Suzuki Katana only cash ya, Bang, ya. Jadi nanti kalau mau nego langsung aja ya, Bang, ya. Iya. Yeah. Langsung datang aja. Jangan lupa minta e-money 500.000 ya. Siap. Siap. Oke, okay, Bang. Kita lanjut lagi nih, Bang. Ke
sini bang. Ini Brio E-Matic. Ada Brio 2015. Ya, kebetulan siap. Kita juga baru dapat. Jadi kita belum bisa apa istilahnya? Oh iya. Belum kasih harganya ya. Lah. Kasih ya. Harganya ya. Karena ya. Kita masih estimasi. Ini istilahnya ya kita masih ya kita rapi dulu lah. Masih dicak ya bang ya, ya. Harganya ya. Iya, karena ini baru dapat teman-teman. Cuma kalau teman-teman mau pesan Brio, tapi informasi bang, kilometernya berapa ya bang? Kalau untuk kilometer ini masih rendah ya istilahnya, masih rendah ya? Iya masih rendah. Uh-huh. Jadi kita ini kita sedang ya istilahnya masih kita poles dulu ya. Poles dulu. Iya. Siap. Kalau gitu bang, yang ada pesanan Brio langsung kontak bang Sam. Ya. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oke bang, ini ada. Ini Kalia G-Matic 2019. G-Matic 2019 teman-teman. Kebetulan ini sudah di booking. Sudah di booking. Dalam proses kredit saat ini. Siap bang. Yeah. Dalam proses kredit ya. Kalau misalnya kredit yang udah pesen DP berapa bang? Itu DP paket kita 23 juta. 23 juta. Angsuran? Dengan angsuran 3.675.000. 3670 ya. Selama 47 bulan. 47 kali teman-teman ya. Oke. Nah, terus di sebelahnya kita ada RAS nih bang. RAS, ini RAS SAT. SAT ya? Iya, 2013. Kebetulan 2013. Ini juga sudah sold out. Sold out juga, sudah di booking dalam sudah proses booking. Juga. Ya. Dalam proses juga ya bang ya. Nah, jadi teman-teman, unit-unit di sini itu cepat orang booking. Karena apa? Karena interiornya bagus, ya kan? Mobilnya juga mulus ya bang ya. Yeah. Kilometernya juga worth it, ya harga juga ya terbaik ya bang ya. Ya siap. Terbaik lah. Siap. Iya, pokoknya tinggal nego sama bang Sam nih. Ya, bang, di luar yang memang nanti akan masuk unit apa aja bang, yang mungkin bisa diinformasiin yang siap dipesan? Kita itu ada Wuling Cortez, Cortez. Luxury Matic 2018. Iya, Wuling Cortez. Ya. Terus kita ada itu sama Kia Sportage SE Matic 2012. Nah, Kia Sportage sudah siap juga. Iya. Yeah. Sama Ayla X Manual 2016. Nah, sama Ayla X Manual 2016, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mencari unit, ternyata ada di DHL Autocars, langsung aja telepon Bang Sam. Booking langsung, proses langsung ya. Iya. Daripada keburu hilang unitnya. Ya bang ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat stok-stoknya dari DHL Autocars ya. Nah kalau misalnya teman-teman mau beli mobil, langsung tanya aja. Kalau memang ada mobil yang sedang diincar, dicari, langsung kontak Bang Sam ya. Nanti ada di kolom deskripsi ya. Oke kalau gitu Bang Sam. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Kita nanti akan keliling showroom lagi, ya kan? Tetap di channelnya Derosa Auto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.